Saat mana hijab mata kita mula dibuka, kita mula nampak malaikat mula berduyun-duyun turun diri di hadapan muka kita. Kita je nampak malaikat yang datang diri di hadapan muka kita. Kita mula kedengaran malaikat mula sebut pada diri kita. Malaikat sebut apa dia? Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Habis rezeki kamu. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Kala mana sebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Inilah kali yang pertama menyesal dalam hidup. Penyesalan yang tak sudah-sudah dalam hidup kita. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Siapa-siapa yang mati, di saat mana dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, confirm-confirm dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Tak boleh baca Quran je. Tuan-tuan kena berdebar sekarang. Tuan-tuan jangan berdebar kerana kena COVID. Tuan-tuan yang kena COVID tu berdebar tu cerita yang kedua. Tapi tuan-tuan berdebar kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, baik dia berdebar sekarang. Bimbang dia sekarang. Kerana kebimbangan tak boleh baca Quran ini menjadikan diri dia semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya dan isteri saya kalau dah meninggal dunia dua orang ni, rumah saya tu saya wakafkan untuk masjid. Saya wakafkan untuk masjid. Kereta saya tu pun saya wakaf untuk masjid. Sebut demikian pada AJK Masjid. Salin balik, buat perjanjian. Bila kita meninggal dunia, masuk je dalam kubur, jumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi, tak percaya. Bagaimana jumpanya kita dengan harta yang telah kita sempat untuk kita menukar simpanan daripada dunia, kita hantar ke akhirat. Ni ramai mana orang kita ni cari sampai hujung nyawa. Bila mati, masuk kubur seorang-seorang. Dia tertinggal harta atas dunia. Dia kena jawab terhadap harta benda dia. Orang berkelahi terhadap harta benda dia. Tak cedek langsung dalam hidup. Orang tanya dia, cari-cari harta untuk apa? Dia jawab, cari untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? Kira beli SP, Ustaz. Dia sebut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ارجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهي جيوة جيوة ينتنم يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية. Pulanglah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menyediakan satu tempat yang indah, yang penuh dengan keredaan, dan kamu pasti akan redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah ini. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu semua di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan kemuncaknya, masuklah kamu semua ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Imam, ahli atan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat,
muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, yang kita tahu bahawa tak adalah satu masa yang kita berada sekarang ini merupakan masa-masa yang kemuncak suasana manusia dimatikan oleh malaikat Allah. Di antara masa yang kita tak pernah sebelum daripada ini melalui masa sebegini, iaitu kita diuji oleh Allah dengan ujian yang disebut dengan ujian COVID yang sedang melanda di kalangan kita ini. Kita tahu yang mati saja dalam suasana yang berlaku ini hampir 2 juta orang yang dah mati, yang jumlah ini akan sampai pada jumlah-jumlah yang jauh lebih besar lagi kalau mengikut kiraan ataupun mengikut bacaan yang disebut oleh WHO, yang dia menjangkakan bahawa 6 bulan yang akan datang nanti merupakan masa kemuncak kepada saat COVID ini. Dan kita pun tahu negara kita sekarang ni pun belum lagi dalam keadaan yang semakin reda, tetapi dia semakin naik dan semakin naik. Dulu payah kita nak dengar jumlah ribu-ribu ini, tapi sekarang akhir-akhir ini kita dengar jumlah yang ribu-ribu, yang dalam kalau sekiranya kita tidak berbuat sesuatu, masyarakat kita tak ambil berat terhadap keadaan ini, boleh jadi satu ketika nanti kita akan mati semua, dimatikan oleh malaikat Allah juga kita, kalau kita tak ambil tindakan tertentu di kalangan kita ini. Yang menyebabkan kita tahu bahawa dengan jumlah yang seramai ini yang mati, kemudian dalam masa yang sama juga orang yang diuji yang kena saja dengan COVID ini lebih kurang 80 juta lebih yang kena. Tapi tuan-tuan perhati tak? Tuan-tuan sedar tak? Dalam jumlah-jumlah yang mati ini ataupun yang kena COVID ini, nama kita tak tersenarai dalam jumlah tersebut. Maknanya apa dia? Yang kalau kita kena rasa dalam hidup kita, kita kena rasa sedar pada diri kitanya. Kita perlu rasa syukur. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberi kesempatan. Allah bagi lagi peluang pada kita. Untuk apa Allah bagi peluang pada kita sebegini? Dalam suasana kita saat yang sebegini ini, mengapa Allah masih lagi memberi peluang pada diri kita? Jawabnya, nak suruh kita ni, untuk kita ni membetulkan kembali jalan hidup. Supaya kita kena hidup kita, jangan hidup kita sebagaimana sebelum daripada ini. Kita tanya, apa benda yang berlaku sebelum daripada ini? Kalau kita nak kira, saya sendiri, saya kira malam ini merupakan malam yang kita boleh sebut sikit. Sebelum daripada ini, kalau kita katakan bahawa dia bukan hanya masalah pada virus yang sedang melanda itu saja, tidak. Tetapi ada benda yang kita tak ambil berat dalam hidup kita yang menyebabkan timbul kemarahan dan kemurkaan Allah pada kita. Kita kena nampak virus ini bukan hanya kita kena dengar maklumat daripada Kementerian Kesihatan saja. Jangan. Tuan-tuan tahu bahawa yang sedang berlaku ini merupakan satu teguran Allah. Teguran yang Allah tegur kita dengan paling keras dan paling kasar. Allah tegur pada diri kita untuk kita sedar kembali. Kalau kita tak ambil berat terhadap teguran Allah ini, tak peliklah kalau suatu hari nanti Allah matikan kita kerana kedegilan kita. Kalaulah kita tak ambil berat terhadap teguran Allah ini, yang kita tahu masa ini merupakan masa yang perlu kita ingat balik, ingat dan kita betulkan balik jalan hidup kita ini. Bimbang-bimbang kalau kita biarkan jalan hidup kita ini salah dan kita berterusan dengan keadaan yang salah sebegini, Allah matikan kita semua. Lepas pada Allah matikan kita semua, Allah ganti umat yang lain pula.
yastabdil qauman ghairakum. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Aku akan ganti umat yang lebih baik daripada apa yang ada pada saat ini. Yang ni yang berlaku, kita tahu dalam hidup kita ni, jangan kita rasa selesa dan jangan kita rasa dah tak ada apa-apa pada diri kita. Benda apa yang sedang berlaku sekarang ini? Bahasa yang mudahnya ialah kita kehilangan keredaan Allah untuk kita. Allah sedang menunjukkan kemarahan dia, marahnya kepada hamba. Punca apa Allah marah pada kita? Kalau kita tanya lagi, kerana umat Muhammad ini merupakan umat yang dirahmati di sisi Allah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, kalau mereka buat salah, Allah akan terus musnahkan mereka. Umat-umat dahulu, umat-umat kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Tapi sampai pada umat Muhammad, Allah tak jadikan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umat aku ni umat yang dirahmati. Umat aku ni umat yang Allah sayangi. Allah tak jadikan macam umat dahulu. Umat dahulu kalau buat salah saja, Allah ganakkan terus. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak jadikan demikian. Allah tegur, Allah tegur, Allah tegur. Sehinggalah teguran-teguran Allah ini, yang Allah tegur, tegur, tegur pada kita, kita tak ambil berat. Di waktu itulah kemuncak Allah akan musnahkan kita. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Dalam ayat Quran Allah sebut demikian. Kalau aku nak, aku boleh musnahkan kamu semua. Walau nasya'u lamasakhnahum. Aku akan matikan kamu semua. Ala makanatihim. Di atas tempat yang kamu tinggal itu. Aku boleh buat. Para hadirin sekian, dalam hidup kita ni, apa benda yang menyebabkan Allah hilang keredaan Allah untuk diri kita ini? Yang kita tajuk, yang kita bincangkan malam ininya, saya diminta bercakap tentang mohonlah reda Allah pada diri kita ini. Maknanya, benda apa yang menyebabkan Allah hilang reda pada kita? Sehinggakan ramai di kalangan kita sekarang ni, mula sebut, susah ustaz nak hidup sekarang. Ekonomi kita teruk, sosial kita teruk, pendidikan kita teruk. Orang kita mula bercakap tentang teruk, teruk, teruk. Teruk yang berlaku ni punca apa yang kita kena faham di kalangan kita ni? Tak lain dan tidak bukan kerana dosa yang kita buat sebelum daripada ini. Orang kita, kita kena akui dalam hidup kita ni, kalau kita tak betulkan balik dosa-dosa yang kita buat ini, yang kita tak bertaubat, kita tak kembali pada Allah, ataupun kita nak betulkan balik jalan hidup kita, niscaya kita akan menyesal tak sudah dalam hidup kita. Penyesalan yang tak habis-habis dalam hidup kita. Sekarang kita tak rasa menyesal. Sebab apa dia? Sebab kita tak kena lagi. Boleh jadi kita tak terasa lagi pada diri kita. Tapi bila kita akan betul-betul menyesal? Dalam Al-Quran Karim, Allah cerita pada kita banyak kali, penyesalan demi penyesalan akan di hadapan kita ini. Tuan-tuan biasa, kalau tuan-tuan biasa dengar kuliah saya, saya sebut ada tiga kali kita akan menyesal. Depan kita ni kita akan menyesal, ada tiga keadaan yang kebanyakan orang kita akan berlaku dalam hidup kita ni, penyesalan demi penyesalan. Bila kita akan menyesal? Kenapa kita menyesal? Kerana kita tak dapat redha Allah. Bila kita tak dapat redha Allah, kita akan menyesal. Bila kita akan rasa menyesal dalam hidup kita, kali yang pertama pada kita menyesal, bila hijab mata kita mula dibuka. Saat mana hijab mata kita mula dibuka, kita mula nampak malaikat mula berduyun-duyun turun diri di hadapan muka kita. Kita je nampak malaikat yang datang diri di hadapan muka kita. Kita mula kedengaran malaikat mula sebut pada diri kita. Malaikat sebut apa dia? Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Habis rezeki kamu. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Kala mana sebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, inilah kali yang pertama menyesal dalam hidup. Penyesalan yang tak sudah-sudah dalam hidup kita. Mula Allah rakam dalam Al-Quran, cerita kebanyakan manusia yang nak mati itu,
mulut dia akan sebut pada malaikat. Dia akan sebut pada malaikat tanda dia menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, tangguh sekejap malaikat. Jangan bagi mati lagi malaikat. Boleh tak malaikat? Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Laula akhartani ila ajalin qarib. Tangguh sekejap malaikat. Jangan bagi mati. Aku yakin aku mati juga. Tapi sekejap. Jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqah. Sekarang juga aku nak ambil segala benda yang aku miliki. Aku nak bersedekah di jalan Allah. Aku nak bagilah sekarang. Bila? Bukan sekadar nak bersedekah, nak bagi semua. Ini jadi bebanan dah dalam hidup. Yang kedua, wa akum minas salihin. Sekarang juga aku ingin menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa manusia ni bila sampai masa ajalnya. Kamu ingat kamu boleh tangguh saat mana sampai saat sebegini? Allah tak tangguh dah. Masa kamu bila sampai ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tak akan percepatkan masa untuk kamu ataupun Allah akan perlewatkan masa untuk kematian kamu. Kamu kena matilah sekarang. Bila sebut saja begitu, masuk terus malaikat dalam tubuh badan kita. Malaikat masuk terus. Sambil masuk tu, malaikat mula laung terus, malaikat ulang terus kalimah-kalimah yang menyebabkan kita tersentak di waktu sebut. Malaikat sebut apa dia? Waja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila masuk je malaikat-malaikat kata, kamu hidup ni, hidup kamu ni berkejaran, hidup kamu ni, kamu lagi daripada apa dalam hidup kamu? Kamu lagi daripada mati kan? Yang berkejaran tiap-tiap masa ni. Sampai turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kamu lagi daripada apa dalam hidup kamu? Zalika ma kunta minhu tahid. Yang kamu lagi itu sekarang sampai dah masa ni. Apa dia? Masa sakaratul maut. Masuk je dalam tuadan kita ni. Bila masuk terus ke hujung kaki kita. Bila ke hujung kaki kita ni, mula ditarik terus roh kita. Tarik roh kita ni. Daripada hujung kaki tarik. Saat itu menjadi keliru. Orang yang dalam hidup dia tak pernah dia membuat persiapan. Dalam hidup dia tak pernah dia cuba untuk meraihkan keredaan Allah. Dalam hidup dia ni, bila kena tarik je hujung kaki tu, syaitan mula sibuk. Syaitan sebut, kau tak mati lagi ni, kau tak mati. Kamu jangan bimbang, panjang lagi umur kamu ni. Kamu ni baru melalui satu proses yang baru-baru saja dalam hidup kamu. Kamu jangan takut, jangan kamu bimbang. Kamu jangan taubat ya, jangan taubat. Tengah-tengah hujung kaki kita tu, hujung jari kaki kita ditarik, direntak. Sakit, tak usah ceritalah. Bila kena sakaratul maut. Siapa yang kena sakarat, kena je sakarat, dia akan hilang segala nikmat yang dimiliki di atas dunia. Namalah dia yang dipertuan agung. Namalah dia raja-raja. Namalah dia yang tuan yang dipertua. Namalah dia nama Datuk Tan Sri dan sebagainya. Bila dia kena sakarat, hilang terus benda yang dimiliki dalam hidup dia. Nikmat-nikmat yang dia miliki, yang dia rasa sebelum daripada ni, kena sakarat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Siapa yang kena sakarat, jangan dia bercita-cita lagi untuk dia rasa nikmat-nikmat yang ada pada diri dia atas dunia. Saat mana kena sakarat, menakutkan dan menggerunkan. Sampai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata sebut, aku tak boleh bayang bila aku tengok Rasulullah kena sakarat. Aku tak boleh bayang aku jauh lebih ringan daripada Rasulullah. Tak. Bila Rasulullah kena sakarat, aku tengok Rasulullah. Bila kena sakarat, tangan Rasulullah yang tengah-tengah qiyam tergerak jalan cari sesuatu. Bila cari sesuatu tu, aku ambil bekahai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak tangan Rasulullah dalam bekahai. Kemudian Rasulullah sapu muka Rasulullah. Sambil sapu Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah aku ya Allah
di saat mana aku melalui sakaratul maut ni, ya Allah. Terkeluar daripada mulut Rasulullah minta. Sebut pada Allah, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Lalu sakarat ni, kena sakarat tu, tak rasa apa-apa dah tentang nikmat dunia. Kamu akan melalui satu perjalanan yang besar. Yang saya tak bercadang malam ni nak cerita tentang saat-saat sakarat. Yang saya nak minta supaya setiap di kalangan kita, tolong belajar di masa saat kita melalui sakarat. Kerana masa sakarat ni masa yang paling penting dalam hidup. Di antara hidup dunia dengan hidup di akhirat. Kalau tuan-tuan boleh pergi kursus haji, tuan-tuan boleh kursus yang disebut dengan masakan, kita boleh buat kursus-kursus itu, kena ada satu kursus sakaratul maut. Kena ada. Kena belajar melalui saat. Macam mana nak lalui saat sakarat? Kerana syaitan mula sibuk. Di saat mana kita kena tetap pendirian. Ramai mana orang berbolak-balik hati di saat demikian. Bila kena tarik sampai ke lutut. Roh ditarik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, masuk kumpulan kedua. Tarik daripada lutut, naik sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat, rasa sejuk di pusat ni, tiba-tiba roh ni turun balik. Malaikat lepas. Lepas roh kita, roh ni turun balik. Turun balik ke bawah. Bila turun tu, syaitan sebut, aku dah katakan, tak mati lagi kan? Syaitan sebut, tak mati lagi kan? Waktu mana sebut, tak mati? Kamu rasa sendiri ni, sedang turun. Waktu mana sedang turun? Kamu rasa kan, roh kamu turun? Ya. Tengah ya tu, tiba-tiba masuk kumpulan yang tiga, rentak daripada bawah. Zup, naik sampai ke halkom terus. Bila sampai di halkom, tergamam. Sampai di halkom tu, terkejut. Allah cerita, penyesalan kali kedua. Setiap di kalangan kita ni, mulut terkeluar terus. Sebut, qala inni tubtul an. Mulut-mulut di kalangan orang yang hidup dia, tak ada redha Allah. Dia tak sibuk mencari redha Allah. Dia hidup atas dunia. Sibuk cari redha manusia. Cari redha yang disebut dengan dunia dalam hidup dia. Dia sibuk cari demikian. Bila sampai di halkom je, mulut dia sebut terus, qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang, ya Allah. Bila sebut taubat tu, malaikat jawab terus, walaisati taubatu lilladhina ya'maluna sayyi'at. Hatta iza hadara ahadahumul maut. Qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat. Orang yang roh dia digentak sampai di halkum. Katanya malaikat, hidup dia dalam keadaan ya'maluna sayyi'at. Hidup dia biar je hidup dia. Tak jumpa redha Allah. Di atas dunia ni, dia tak sibuk nak mendapatkan redha Allah. Dia sibuk apa dia? Dalam hidup dia ni, dia sibuk untuk mendapatkan keredaan untuk perut dia. Dia sibuk untuk cari keredaan yang disebut dengan orang-orang tertentu. Dia sibuk mencari dia letak muka dia selain daripada Allah. Dalam hidup dia tersebut. Lalu waktu ni baru dia nak taubat. Malaikat kata tak ada dah taubat. Turun malaikat. Malaikat sebut terus. Kalla. Hidup ni jangan begitu. Hidup ni jangan terlampau sibuk sehingga hilang fokus. Hilang fokus. Fokus apa yang perlu difokus? Semua benda yang kita buat, mesti kita nak dapatkan keredaan Allah. Patutnya demikian. Berumah tangga, biar Allah reda. Hidup ni, jangan sampai tak tahu Allah reda ke tak reda rumah tangga kita. Bermasyarakat, biar Allah reda. Diri kita, biar Allah reda. Dalam hidup, keluarga kita, biar Allah reda. Masyarakat kita, negara kita, semua tempat kita mesti dapat keredaan Allah. Tiba-tiba, bila saat mana sampai di halkom, tiba-tiba baru kamu nak cari redha Allah. Mereka kata, kalla, jangan begitu hidup. Idza balagatit taraqi, ketika mana roh kamu ditarik, direntak sampai di halkom. Waqila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Roh kamu sekarang ni siapa yang akan turunkan balik? Kamu ni kan yang berhormat kan? Kamu turun balik roh kamu? Kamu ni doktor kan? Kamu turun balik roh kamu sekarang. Kamu kan ustaz kan? Kamu turun balik roh kamu sekarang. Wa qila man raq. Allah sebut, bila kena dicabar oleh malaikat, suruh turun balik roh ni, turunkan balik roh kamu. Dah sampai di halqum sekarang. Wa dhanna annahu al-firaq. Allah sebut, dia perasan terus, mati dah aku. Wal taffatis saqu bis-saq. Mata diterbeliak, pandang kanan, pandang kiri. Saat mana
roh nak dicabut sampai di halqum ini sini. Sampai di sini je pecah dua terus. Sama ada di kalangan kita yang boleh mengucap ataupun yang tak boleh mengucap. Saya harap supaya semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Semua kita ni boleh mengucap dua kalimah syahadah. Kita bertawassul minta, ya Allah, semua yang hadir pada malam ni, agar kita boleh sampai roh kita di halqum nanti, aku nak, ya Allah, agar bibir aku boleh menyebut la ilaha illallah berkat kehadiran aku saat-saat yang sebegini, ya Allah. Kita baca doa-doa tawassul dipanggil. Tawassul dengan amalan salih. Bila sampai di halqum ni, tak mudah nak mengucap. Syaitan ni sibuk. Sampai di halqum ni, ramai mana yang tak boleh mengucap. Yang bunyi, kak, kak sekali tersebut, tersembur keluar daripada mata dia. Roh ni keluar. Daripada mata. Rasulullah ambil bekas air. Rasulullah genjis-genjis. Rasulullah tunjuk. Macam ni roh orang yang tidak bersedia. Yang hidup dia entah apa-apa. Hidup dia dalam keadaan sibuk dengan dunia. Yang mengejar untuk mendapatkan keredaan manusia. Bukan nak cari redha Allah dalam hidup dia. Bila keluar-keluar saja, tersembur bau busuk, sebusuk-busuknya. Rasulullah sebut demikian. Kemudian dua makhluk je yang tak bau. Jin dan juga manusia yang tak bau. Yang lain tu semua bau. Cicak-cicak dalam rumah. Kemudian ikan-ikan. Kemudian kucing. Segala makhluk-makhluk Allah yang dalam rumah kita, dinding-dinding kita. Semua bau. Bau busuk ni masuk dalam bekas yang warna hitam. Bila masuk dalam bekas yang warna hitam tu, sambil masuk tu, Rasulullah kata ditepuk. Ditepuk oleh malaikat. Malaikat tepuk dengan berjubah yang warna hitam tu. Sambil malaikat mencela dan mencaci dia. Mampuslah roh ni. Hidup dalam keadaan jahat. Mampus pun dalam keadaan jahat. Malaikat sebut demikian. Masuk dalam bekas warna hitam tu, naik terus. Penjaga langit tanya. Penjaga langit yang pertama tanya terus. Roh siapa ni? Roh siapa naik ni? Lalu dijawab, roh Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Bila dengar je begitu, penjaga langit yang pertama sebut, roh ni bang busuk. Datang dalam keadaan jahat. Mampus pun dalam keadaan jahat. Malaikat katanya penjaga langit yang pertama, yang penjaga langit, jangan buka ruang pada dia. Sehingga waktu mana naik ni, roh dia terawang-awang. Sampai peringkat nak tembus langit yang pertama tu sukar. Yang kedua, yang ketiga, yang ketujuh, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin, turun terus roh ni. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Roh orang yang mukmin bila naik saja, penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapa kau ini? Lalu dijawab, roh Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Buka. Bagi ruang untuk dia naik. Naik. Sampai kedengaran di arasy Allah. Kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin. Bila sebut syurga illiyin, turun terus roh ni. Diri di hujung kepala masing-masing. Mudah-mudahan kita semua insyaAllah, kita dapat syurga illiyin, kemuncak dalam hidup. Bila turun saja, nampak terus siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Orang bawa jenazah kita. Sampai bila orang nak mandi jenazah kita, kita sebut pada pemandi jenazah, perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut. Kita sebut pada pemandi jenazah. Orang mandi jenazah tak pedulikan. Mandi je jenazah kita. Kita boleh rasa siapa yang kapankan jenazah kita. Kita boleh tengok anak-anak kita buat apa dia. Isteri kita buat apa dia. Keluarga kita yang sedang lakukan apa dia. Nampak seorang-seorang. Orang usung jenazah kita. Orang nak semayang jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang datang nak solatkan jenazah kita. Kita nampak orang usung jenazah kita. Bila keluar daripada rumah kita, kedengaran semua barang-barang dalam rumah kita ni sebut, selamat tinggal bos. Saya bukan menjadi milik bos lagi hari ini. Berlepas diri masing-masing. Keluar je rumah kita, sampai ke kubur je. Orang letak je jenazah kita dekat kubur. Berdiri terus dua orang malaikat muka dan nakir di hujung kaki kita. Warna hitam kebiru-biruan. Orang angkat je jenazah kita, turun je dalam liang lahat.
Bila turun saja dalam liang lahat tu, rasa terus pengalaman yang pertama. Orang angkat nak turun tu, ping, ping terus. Rasa terus pengalaman yang pertama, yang disebut dengan himpitan kubur. Rasulullah sebut, semua umatku kena himpitan kubur. Tak ada seorang pun yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Cuma ringan ataupun berat yang kena himpitan kubur. Rasulullah gambarkan, di banyak kes yang berlaku zaman Rasulullah, depan mata Rasulullah, anak Rasulullah, perempuan Ruqayyah dan juga Zainab, turun depan Rasulullah. Rasulullah bawa turun jenazah mereka berdua, berubah wajah Rasulullah. Rasulullah, bila berubah wajah Rasulullah, Rasulullah letak jenazah, Rasulullah bingkah bangun, Rasulullah ambil tanah, Rasulullah kepalkan tanah tadi, genggam kuat-kuat, Rasulullah baca, minha khalaqnakum. Rasulullah letak di bawah pipi anak perempuan Rasulullah. Kemudian ambil lagi tanah, wa fiha nu'idukum. Kepada tanah kamu dikembalikan balik. Dibaca ayat tu, letak di tengah-tengah tangan anak perempuan dia. Kemudian diambil lagi genggam tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah juga kamu akan dikeluarkan suatu hari nanti. Letak di hujung kaki. Rasulullah naik. Bila naik saja, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Rasulullah kata, saat diturunkan jenazah anak perempuan aku tadi, aku nampak bagaimana anak perempuan aku kena himpitan kubur. Rasulullah sebut demikian. Himpitan kubur bukan azab kubur. Semua di kalangan kita kena. Cuma ringan ataupun bagaimana ringan ataupun berat je kena. Sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu disebut, bila turun jenazah Sa'ad bin Mu'az, kena himpitan kubur sekali. Poing sekali. Sekali je kena. Menjadi halus selai rambut, katanya Rasulullah. Aku tengok Sa'ad bin Mu'az, jenazah dia menjadi halus selai rambut. Dia tanya pada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena, ya Rasulullah? Kerana dia tak bersih hai kencingnya. Tak bersih hai kencing. Lalu ditanya kepada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Kerana dia tak, Rasulullah sebut pada kami, dia tak bersih hai kencingnya. Digambarkan keadaan yang demikian. Turun saja, bila hadap dia muka ke kiblat, mengandap muka ke kiblat, orang tutup liang lahat kita, bunyi tanah-tanah yang turun. Bau tanah depan muka kita. Kedengaran suara bawah telinga kita. Mula dengar suara menyebut, selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu wahai hamba Allah. Saat itu disebut gambaran kali yang ketiga penyesalan datang. Penyesal datang kali yang ketiga, mulut masing-masing sebut pada malaikat, qala rabbirji'un. Malaikat, bagilah peluang untuk kami kembali hidup di atas dunia. Malaikat, kamu bagi tahu pada Allah, kami nak hidup balik. Malaikat, ni kebanyakan mulut-mulut orang yang masuk dalam kubur, dia minta dengan malaikat, bagi tahu pada malaikat, malaikat, bagilah peluang sekejap nak hidup. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya akan buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup. Jawab malaikat pada orang yang dah mati ni, masuk dalam kubur ni, kamu sebut pada dia, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang nak sebut, yang kamu sebut nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, mulai saat ini kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Saya nak gambarkan pada tuan-tuan satu gambaran perjalanan ringkas kita depan sekejap lagi. Kenapa kita jadi demikian? Na'udzubillah min dzalik. Punca satu yang besar ialah kita tak dapat redha Allah. Bila kita tak dapat redha Allah, penyesalan yang tak habis. Macam mana kita nak dapat redha Allah? Saya nak sebut dalam suasana kita pada hari ini, nak suruh kita ni jangan jadi menyesal. Biar kita ni sentiasa diredai, kita dapat redha Allah dalam hidup kita. Yang pertama, tolonglah mengekali dengan hidayah yang Allah bagi pada kita saat ini. Tolonglah kekalkan. Mengekalkan hidayah. Hidayah apa yang kita dapat saat ini?
hidayah iman dan juga Islam. Ni hidayah ni jangan berbolak balik tuan-tuan. Janganlah kita ni bila dekat nak meninggal dunia tiba-tiba berubah. Berubah kita tak yakin dengan Islam. Kekalkan hidayah iman dan Islam yang ada. Macam mana nak suruh kekal dalam diri kita? Sama ada belajar. Jangan tak belajar. Yang kedua, nak mengekalkan hidayah ini macam mana? Ada orang tanya, macam mana nak mengekalkan hidayah? Duduk dengan orang soleh. Sentiasa berkitar dengan orang soleh. Yang ketiga, nak mengekali hidayah dalam hidup kita ni macam mana? Kita sentiasa baca doa. Doa yang diajar oleh Allah kepada kita. Doa apa dia? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa pada Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Hati aku ni ya Allah, kamu jangan bolak-balik ya Allah. Bahasa yang mudah, jangan jadi senang aku nak lompat parti ya Allah. Bahasa yang mudah, jangan sampai aku ni sekejap ke sana, sekejap ke sini. Entah apa-apa dalam hidup. Hidup kita ni biar kekal dengan Islam. Jangan tak yakin dengan Islam. Orang Islam tak yakin dengan Islam. Punca apa tak yakin dengan Islam? Punca kita nampak benda yang lain mengiurkan lagi dibandingkan dengan Islam. Yang ni yang bahaya dalam hidup kita. Jangan kita nampak nasionalis boleh menolong kita. Tuan-tuan jangan ingat sekularis boleh tolong kita. Tuan-tuan jangan percaya dengan sikap yang buat khianat pada orang Islam. Jangan kita yakin dalam hidup kita selain daripada Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar Islam dalam hidup kalian. Yang pertama ni kita minta supaya Allah kekalkan hidayah ini. Doa apa dia lagi doa? Allah ajar dalam Quran. Baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni doa ni baca dalam diri kita. Ulama-ulama ajar baca doa ni minta dengan Allah. Jangan Allah tarik rentak. Wahai Tuhanku, jangan kamu rentak hidayah yang telah kamu bagi padaku ya Allah. Dalam hidup kita ni, cuba tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang ditarik hidayah, berbolak-balik dalam hidup. Ramai mana orang yang dah dekat dengan tua dah, umur dia dekat nak mati dah, bercerai dengan isteri dia. Padahal masa dia tu dekat nak meninggal dunia dah, tapi hati berbolak-balik lagi. Ramai mana orang yang dalam hidup dia berkawan begitu rapat. Dia rapat betul-betul. Tapi di kemuncak-kemuncak dalam hidup dia, putus hubungan silaturahim dalam hidup dia dengan jiran-jiran. Kenapa? Kerana jawabnya, kerana hati dia sedang berbolak-balik. Nak suruh kita dapat redha Allah, hati jangan bagi berbolak-balik pada diri kita ni. Untuk mengekalkan apa dia? Mengekalkan redha Allah. Pastikan hidayah ini sentiasa mengekal dalam jiwa kita. Tiga, baca doa. Yang keempat, zikir jangan tinggal. Sentiasa berzikir dalam hidup kita. Dalam hidup kita supaya kita tak menyesal akan datang. Zikir ni jangan kita tinggal dalam hidup kita. Zikir apa dia? Zikir tiap-tiap pagi sebut. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Sebut kalimah ini. Zikir ni sentiasa kita ulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Sebanyak berapa kali? 7 kali sehari. Minta setiap pagi, setiap petang, ulang zikir-zikir. Zikir apa lagi? Sayyidul istighfar. Zikir sayyidul istighfar. Pada kita nak suruh, kita ni sentiasa mengekali hidayah. Apa dia? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bizambi faghfir li
fa innahu la yaghfiruz zunuba illa anta. Malam ni saya minta supaya jemaah-jemaah malam ni balik nanti cari Sayyidul Istighfar. Cari Sayyidul Istighfar. Ni homework ya, homework ni panggil. Yang saya sebut ni, jangan balik malam ni, balik tidur terus. Cari balik Sayyidul Istighfar. Ulang dan ulang. Setiap hari, tolong baca Sayyidul Istighfar. Nak suruh apa dia? Mengekali pada kita demikian. Mengekali apa dia? Hidayah Allah. Zikir akan menyebabkan mengekali hidayah Allah pada kita. Kemudian yang keenam, tolong banyakkan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nak suruh kekal hidayah pada yang Allah bagi pada kita ni, mulut kita sentiasa berselawat. Selawat ni sentiasa kita buat. Kerana satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala turut serta dengan amalan yang kita lakukan di atas dunia ini ialah dengan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi amalan yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat kemudian dia sebut dia turut serta buat kecuali apa dia? Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Rasulullah ni Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut aku Allah, innallah, Allah guna nama dia sendiri. Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatu dan juga para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman pada Allah, berselawat sepanjang masa dalam hidup kami, dalam hidup kamu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ajar pada diri kita bahawa Allah bila dia suruh kita solat, dia tak sebut aku turut solat. Allah bila Allah Subhanahu wa taala dia sebut tentang mengenai zakat, dia tak sebut aku turut mengeluarkan zakat. Allah bila dia suruh kita menunaikan haji, dia tak sebut aku turut menunaikan haji. Tapi bila Allah suruh kita berselawat, Allah sebut aku dan para malaikat turut berselawat. Nak sebutnya satu amalan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala turut serta buat dalam hidup kita. Dengan tujuan apa kita berselawat ni? Paling tidak mengekali hidayah supaya kita tak menyesal pada yang akan datang nanti. Itu yang pertama dalam hidup kita ni. Kemudian yang kedua, nak suruh kita dapat redha Allah, tolong jaga ibadah kita dengan Allah. Jaga ibadah kita dengan Allah. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Sembahyang. Saya nak sebut pada diri kita ni, sembahyang ramai orang kita ni, dia tertinggal dalam hidup dia melaksanakan ibadah solat. Solat ni 5 waktu wajib. Wajib dalam hidup kita. Umur 40 tahun, Allah kurniakan peluang pada kita, hidup lagi umur 40 tahun, berjemaah, semayang berjemaah. Umur 60 tahun, jangan tinggal solat tahajud malam. Ayah-ayah, ibu-ibu yang berusia 60 tahun ke atas, jangan tinggal lagi malam-malam kalian dengan tahajud di malam hari. Malam mesti solat. Bangun tahajud. 60 tahun dah hidup. 60 tahun dah hidup. Kenapa kita nak habiskan masa kita dengan tidur yang panjang pada malam-malam hari? Bangun tahajud. Tiap malam bangun. Kerana umur 60 tahun, umur confirm kematian dalam hidup kita. Nak dapat redha Allah dalam ibadah, jaga solat. Solat sampai kita rasa khusyuk. Lagi lama kita solat, lagi rasa nikmat. Kita kena jadi demikian dalam kita bersolat. Jangan kita ni semakin lama solat, semakin hambar. Semakin datang ke masjid, semakin duduk jauh daripada saf yang pertama. Jangan. Semakin lama kita datang masjid, semakin berebut di saf yang pertama. Ni sifat yang mesti ada pada diri kita. Berebut dalam hidup kita. Biar sampai solat kita ni, bila kita solat boleh menitis air mata. Boleh basah janggut-janggut kita. Sampai peringkat solat kita ni, solat yang mi'raj, yang terangkat. Solat kita ni sampai dipandang oleh Allah dan juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ni solat dalam hidup kita yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Baca Quran dalam ibadah. Untuk dapat redha Allah, jangan sampai tak boleh baca Quran. Saya sering kali berpesan dalam hidup ni, jangan sampai tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Siapa-siapa yang mati di saat mana dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur,
Confirm dia tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Tak boleh baca Quran je. Tuan-tuan kena berdebar sekarang. Tuan-tuan jangan berdebar kerana kena COVID. Tuan-tuan yang kena COVID tu berdebar tu cerita yang kedua. Tapi tuan-tuan berdebar kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, baik dia berdebar sekarang. Bimbang dia sekarang. Kerana kebimbangan tak boleh baca Quran ini menjadikan diri dia semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak dia berusaha dalam hidup dia membaca Al-Quran kali. Kena cuba. Siapa yang tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur, malaikat tanya terus dia. Quran boleh baca Quran? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia? Aku bagi umur kamu 30 tahun, Allah bagi umur kamu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, hidup tergagak-gagak, gagak-gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Sibuk, malaikat sibuk. Sibuk apa dia? Sibuk ya, tiap-tiap hari ni banyak dia kerja. Quran tak boleh baca? Tak boleh malaikat. WhatsApp? WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, tolong hafal beberapa surah sebelum menghadap depan Allah untuk dapatkan redha Allah. Saya sebut banyak kali, 3 surah ni mesti hafal. Yang pertama surah Al-Mulk. Hafal surah Al-Mulk. Sebelum kita menghadap depan Allah, hafal. Baca 30 ayat je surah Al-Mulk. Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur setiap malam, dia tidur malam tersebut, kemudian dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia kerana lepas pada dia baca surah Al-Mulk, dia masuk dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Surah Al-Mulk ya. Surah Al-Mulk. Yang kedua, dah ingat surah Al-Mulk, sambung surah yang ketiga. Surah yang ketiga yang disebut dengan surah Al-Kahfi. Surah yang kedua, surah Al-Kahfi. Pada diri kita hafal surah Al-Kahfi. Tak panjang pun, 110 ayat je. Surah Al-Kahfi. Tak panjang pada diri kita untuk hafal. Ambil bermula daripada setiap hari satu ayat. Kita hanya memerlukan 4 bulan untuk nak ingat satu surah Al-Kahfi. Dalam hadis Rasulullah sebut, setiap roh yang orang yang rajin baca surah Al-Kahfi, dia akan masuk dalam bekas Al-Kahfi. Roh dia tu bila keluar, masuk dalam bekas Al-Kahfi, kemudian terangkat. Roh tu naik. Waktu mana naik, seluruh makhluk ni nampak surah Al-Kahfi yang diletakkan ruhnya di dalam surah Al-Kahfi tadi untuk diangkat menghadap di hadapan Allah. Berkilauan indah. Rasulullah sebut demikian. Dah ingatlah surah Al-Kahfi. Allah panjangkan lagi umur kita. Sambung surah yang ketiga kita hafal. Surah yang ketiga, surah Al-Baqarah dipanggil demikian. Surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut ya, jangan buat terkejut. Surah ni surah yang paling pendek dalam Quran dipanggil. Surah 286 ayat je. Hafal surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Baru-baru ni kan riuh di kalangan kita rumah yang kena ketuk. Yang kena ketuk tu bunyi tung 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 tung, tung. Orang ketuk tengok-tengok tak ada siapa. Dia datang. Bagaimana cara nak buat demikian? Baca surah Al-Baqarah. Rasulullah ajar demikian. Rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tak akan berani berada dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Takut syaitan. Bayangkan dalam dada kita ada surah Al-Baqarah. Ada berani syaitan nak ganggu kita saat mana kita nak menghadap di hadapan Allah? Syaitan tak berani nak ganggu orang yang ada surah Al-Baqarah dalam jiwa dia ni, yang dia mempunyai surah Al-Baqarah pada diri dia demikian. Dua. Yang ketiga, kalau tak boleh juga. Ada yang jawab, ustaz, saya baca Quran tak boleh ustaz. Hafal, hafal lagi tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya benak ustaz. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu ustaz. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya benak sungguh dia. Tak boleh juga hafal. Saya cabar ya, saya cabar. Yang tak boleh hafal, yang tak boleh baca, tolong salin balik Al-Quran. Sebuah Al-Quran mesti ditulis daripada jari-jari yang kita ada. Tulis balik. Salin balik Al-Quran. Cari buku-buku, salin balik Al-Quran Karim 30 juzuk. Biar cukup 30 juzuk, kita salin Al-Quran Karim. InsyaAllah, Allah akan bagi kekuatan pada diri kita demikian.
Dua, dalam ibadah. Yang ketiga, untuk dapat redha Allah pada diri kita. Tolong alih segala harta-harta kita yang ada atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Tuan-tuan yang ada harta benda, tuan-tuan jangan simpan di atas dunia. Jangan simpan dalam akaun bank. Rugi tuan-tuan. Tuan-tuan jangan simpan di bawah bantal-bantal, jangan. Segala harta benda yang kita ada, sekarang kerja kita mengalihkan ke akhirat sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Nikmat yang kita miliki, yang kita cari ni, kita cari untuk siapa? Cari untuk diri kita kan? Macam mana nak suruh Allah redha terhadap harta benda kita ni? Kita hantar ke akhirat. Macam mana cara nak hantar ke akhirat? Macam kita pergi ke Mekah. Para haniskan pergi ke Mekah. Beli-beli barang banyak-banyak. Tiba-tiba tak boleh bawa naik atas kapal terbang. Berat timbangan. Nak buat macam mana kita post ke Malaysia? Kadang-kadang barang kita dah sampai di Malaysia. Kurma dah sampai. Jubah dah sampai. Tali tasbih dah sampai. Semua dah sampai di Malaysia. Tuan berada kat Mekah lagi. Demikian juga harta benda kita. Harta benda yang kita cari, jangan simpan di dunia. Tolong hantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat? Kita derma, kita sedekah, kita infak, kita wakaf, kita apa dia? Kita hibah. Sebelum kita meninggal dunia ni, kita panggil anak-anak kita dahulu. Abah dah sampai dah umur 60 tahun. Mak kamu pun sama 60 tahun juga. Abah ada harta sikit. Kita sebut pada anak-anak kita. Tanah ada 2, 3, 4 ekar. Kenderaan ada. Semua ada. Ni harta yang Abah ada ni. Untuk kamu, kami bagikan. Bagi. Manakala rumah ni jangan siapa-siapa ambil. Dia sebut. Pada anak-anak kita. Jangan kamu berebut rumah ni, kenderaan tu. Yang ni nak bawa. Nak bawa ke mana? Nak bawa ke akhirat Allah. Macam mana cara? Datang jumpa dari AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid. Saya dan isteri saya kalau dah meninggal dunia dua orang ni, rumah saya tu saya wakafkan untuk masjid. Saya wakafkan untuk masjid. Kereta saya tu pun saya wakaf untuk masjid. Sebut demikian pada AJK Masjid. Salin balik. Buat perjanjian. Bila kita meninggal dunia, masuk je dalam kubur, jumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi, tak percaya. Bagaimana jumpanya kita dengan harta yang telah kita sempat untuk kita menukar simpanan daripada dunia, kita hantar ke akhirat. Ni ramai mana orang kita ni cari sampai hujung nyawa. Bila mati, masuk kubur seorang-seorang. Dia tertinggal harta atas dunia. Dia kena jawab terhadap harta benda dia. Orang berkelahi terhadap harta benda dia. Tak cedek langsung dalam hidup. Orang tanya dia, cari-cari harta untuk apa? Dia jawab, cari untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? Kalau beli SP, Ustaz, disebut. Kalau beli SP ajar, simpanan untuk hari tua, disebut demikian. Tak ada langsung. Islam dia ajar, simpan untuk ke syurga. Kita cari-cari-cari ni, untuk ke mana? Untuk ke syurga Allah. Macam mana cara? Ambil harta benda kita yang ada ni, tolong hantar sekarang. Kita hantar harta benda kita ni untuk dapat apa dia? Allah redha dengan kita. Ni ramai mana orang kita cari-cari sampai hujung nyawa, dekat dengan tua dah. Balik kampung, buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di waktu mana dia tua? Dia dah tua dah. Dah balik kampung, buat siap dia rumah besar, beli kereta besar. Tak puas hati lagi nak masuk rumah baru ni, kahwin isteri besar pula dia ni. Masuk rumah baru seminggu je, meninggal dunia terus. Meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula habis je iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru kita ni, round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tengok macam-macam je kereta ni kita tu. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah je rasa. Jangan demikian dalam hidup. Biar jadi cerdik. Dalam hidup kita ni, barang yang kita nak guna pakai di atas dunia, ini bahagian dia. Barang yang kita tak nak pakai dah, hantar ke akhirat. Ini tanda kecerdikan dalam beribadah. Supaya kita tak minta tangguh dekat dengan kematian kita. Dan yang akhir sekali dalam ibadah ni apa dia? Banyakkan bertaubat pada Allah.
Taubat tuan-tuan. Saya nak ajak semua di kalangan kita supaya setiap hari taubat pada Allah. Allah dah tak redha dah pada kita ni sampai COVID sebegini rupa ni. Punca apa? Punca dosa kita buat. Kita tak nak mengaku terhadap dosa kita. Dalam ibadah kita ni, tolonglah sentiasa bertaubat. Tuan-tuan ingat ke dengan vaksin ni boleh jadi sembuh ke? Saya tak ada, saya nak sebut tak ada jaminan datangnya vaksin ini akan menyembuhkan yang disebut dengan COVID ini sendiri. Tak ada jaminan. Dan mungkin vaksin ni peluang perniagaan yang dinampak oleh orang-orang tertentu saja. Negara-negara tertentu saja. Manakala cara nak suruh pulihkan keadaan ini, kita kena kembalikan balik keredaan Allah pada kita. Macam mana cara? Taubat pada Allah. Semua kena bertaubat. Ketua Menteri kena taubat. Rakyat esko kena taubat. Kemudian pemimpin-pemimpin kena taubat. Kemudian rakyat bawahan kena taubat. Ketua keluarga kena taubat. Ustaz-ustaz kena taubat. Semua kena taubat. Termasuk agung kena bertaubat. Semua kena bertaubat. Belum cukup lagikah pengajaran Allah? Ya Allah tegur kita. Hilang kapal terbang MH370. Sampai hari ini tak tahu jawapan. Tak tahu jawapan. Kat mana hilang kapal terbang? Kita nak suruh Allah tampar kita dengan apa dia? Waktu mana Allah jadikan dengan COVID ni pun kita tak nak belajar lagi. Kenapa kita tak nak belajar? Kelak-kelak malam masih lagi kita buka. Kita biarkan maksiat-maksiat. Kemudian dalam masa yang sama, kita masih lagi tak kembali taat pada perintah Allah. Patutnya orang kita ni, bila diberi peluang buka balik masjid, berkejaran datang ke masjid. Tak cukup lagikah pengajaran, ya Allah jadikan semayang kita berjarak sebegini? Tak pernah terfikir dalam hidup kita, kena semayang berjarak begini. Ini satu tamparan Allah pada diri kita. Allah nak ajar pada kita. Kalau kita tak belajar lagi mungkin lepas pada ni, jarak kita bukan 1 meter lagi. Boleh jadi jarak kita sampai 10 meter lepas pada ni. Kalau kita tak nak belajar untuk kembali pada Allah. Maknanya apa dia benda yang kita kena buat? Taubat pada Allah. Minta ampun. Semua pihak kena minta ampun. Tak kira pemerintah, pembangkang, semua minta ampun pada Allah. Kena kembali pada Allah. Kalau tak kembali pada Allah, saya bimbang kita akan dipalu oleh Allah sebagaimana penduduk Palu yang dipalu itu. Penduduk Palu tu Allah tenggelamkan dalam muka bumi ini. Sedalam 40 meter ke dalam muka bumi. Tuan-tuan tak nak belajar ke dengan balarua? Di Palu tu, bagaimana yang kena? Bila kena saja azan maghrib. Tengah azan maghrib, rumah tenggelam dalam tanah ni. Tenggelam, lup-lup-lup. Paya tak ada, bawah tu tepi. Tepi pula gunung. Tiba-tiba rumah tenggelam. Sejarak mana? 7 kilometer tenggelam. Rumah-rumah masuk dalam tanah ni sendiri. Mereka cuba nak naik balik. Tiba-tiba Allah datangkan dengan air paya yang entah daripada mana, menenggelamkan mereka, menutup bagaikan mereka tak pernah hidup di kawasan tersebut. Keesokan hari tumbuh pokok-pokok jagung di atas tanah-tanah yang rumah-rumah ditenggelamkan dalam muka bumi tersebut. Nak sebutnya gambaran apa dia? Kalau kita tak belajar dengan peristiwa ni, Allah jadikan pengajaran yang besar sehinggakan kita ni tak kembali pada Allah. Kita tak kembali juga tak bertaubat pada Allah. Dengan dosa-dosa kita, Allah jadikan tamparan yang lebih dahsyat daripada ini. Saya cukup takut tuan-tuan. Rasa berdebar tu, tengok gelap je. Hari-hari yang mendung. Kadang-kadang waktu mana kita tengok penyakit-penyakit yang tak tahu datang daripada mana. Banyak je kluster-kluster yang keluar. Tiap-tiap hari sebut ada kluster baru. Datang daripada mana semua benda demikian? Kalau tidak kerana Allah menghantar tentera-tenteranya untuk memusnahkan manusia yang degil-degil. Dan bila Allah musnahkan, tak kira yang degil ke, yang tak degil ke, yang soleh pun Allah ranap dan Allah matikan demikian. Ini yang kedua. Untuk dapat redha Allah. Yang ketiga, betulkan balik akhlak. Yang dapatkan redha Allah, tolong betulkan kembali akhlak dan fi'il perangai kita. Fi'il perangai kita. Bagaimana akhlak kita? Akhlak kita dengan diri kita. Ramai orang kita tak berakhlak dengan diri. Dia menipu dirinya sendiri. Dia tahu dia buat salah, tapi dia tak nak mengakui kesalahan tersebut. Dia tipu diri dia. Tuan-tuan, saya sendiri tahu. Ni PL diri saya. Saya tahu. Tuan-tuan tentu tahu PL perangai tuan-tuan. Tapi ada kita nak bertaubat, nak betulkan balik.
istilah kita jaga kita. Kita jaga kita tu yang dimaksudkan apa dia? Tolong samakan diri daripada terhumban dalam api neraka Allah. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, jaga diri kamu. Jaga diri kamu. Allah suruh jaga diri kita. Jangan kita belagak sombong, jangan. Ramai mana orang kita sombong dalam hidup. Sehingga kan dia tak jaga diri dia. Dia biarkan diri dia musnah. Diri dia, saya minta maaf. Orang kita ada yang minum arak. Orang kita ada yang dia minum air ketum. Ramai mana di kalangan kita yang memusnahkan diri sendiri. Yang tak semayang, tak jaga perangai. Mulut dia caci maki pada kata-kata yang keluar daripada mulut dia. Lagi tua, lagi nak berkelahi dengan suami isteri. Lagi berusia, lagi kita kasar dengan anak menantu kita. Tak sepatut jadi demikian. Tanda kita tak jaga akhlak. Dia panggil. Tu akhlak diri. Akhlak diri. Ramai mana orang kita lagi tua, lagi kuat mencarut. Mulut-mulut dia, caci maki dia, yang tak berkesudahan dalam hidup dia. Punca apa? Buruknya akhlak. Buruk akhlak, Allah tak akan redha dalam hidup kita. Yang pertama, kita jaga diri. Yang kedua, hubungan kita dengan mak ayah. Jaga akhlak dengan ibu dan ayah. Kalau kita nak dapatkan redha Allah, jagalah hubungan dengan mak ayah. Terutama bagi orang lelaki. Dalam hadis Rasulullah sebut jelas, ridallah ala ridal walidain, saqtallah ala saqtil walidain. Redha Allah di bawah keredaan kedua ibu bapa kamu. Kemurkaan Allah di bawah kemurkaan kedua ibu bapa kamu. Saya nak sebut pada orang lelaki, semua di kalangan kita ni kebanyakan mak ayah dia terasa hati dengan dia. Kita kena mengakui benda demikian. Tambah orang lelaki Melayu kita ni, kebanyakan kita ni mak ayah mesti terasa hati. Kenapa terasa hati mak ayah dengan kita? Kerana kita sibuk jaga isteri kita dan anak-anak kita lebih daripada kita jaga mak ayah kita. Kebanyakan berlaku demikian. Ramai mana orang kita, dia biarkan mak ayah dia tinggal berseorangan. Dia rela. Dia gelak tawa dengan anak dan isteri dia. Mak ayah dia tunggu dekat kampung, menunggu kepulangan dia. Dia rela biarkan mak ayah dia dalam keadaan kesakitan. Dia dalam keadaan kegembiraan, bergurau senda dengan anak isteri. Di saat mana dia sendiri membiarkan mak ayah dia terasa hati dengan dia. Bila kita jadi demikian, bila kita berumah tangga, orang lelaki terutama, kalian kebanyakan di kalangan kita mak dan ayah rasa hati. Macam kita dengan anak lelaki kita kan. Para hanis kan tengok. Ramai mana orang yang datang mengadu pada saya sebut, saya ustaz, anak lelaki saya memang PL betul. Belum kahwin lain, lepas kahwin lain. Dia sibuk nak jaga isteri dia lebih daripada dijaga saya. Menipu mak ayah. Anak lelaki, dia rela tipu mak ayah dia. Mak dia tanya dia, cuti-cuti tak balik ke? Tak boleh balik mak. Kenapa tak balik? Mak, saya ada kerja, saya tak dapat cuti. Padahal dia berjanji dengan isteri dia dan anak-anak dia nak pergi bercuti. Dia berjanji dengan mak. Lalu mak dia kata, kalau begitu tak apalah. Mak cadang nak buat kenduri, kata jemak. Mak nak buat kenduri, kalau kamu balik naklah semelih-melih ayam, nak jugalah nak buat makan-makan untuk arwah ayah dan sebagainya. Tapi oleh kerana kamu tak boleh balik, tak apalah mak tak buatlah. Tapi di masa cuti, dia pergi bercuti dengan isteri dia dan anak-anak dia. Pergi ke Wuhan pula tu. Rela dia pergi demikian. Pergi, isteri dia tak tahu, ambil gambar. Ambil gambar, post gambar dalam Facebook. Post gambar, ambil gambar dengan suami, dengan anak-anak dan sebagainya, post dalam Instagram. Kebetulan mak mertua dia ada Instagram juga. Mak mertua dia tengok pandang. Oh, anak lelaki aku pandai dah menipu aku sekarang. Dulu-dulu, belum dia kahwin dengan perempuan ini, dia tak pernah buat demikian. Semenjak dia kahwin dengan perempuan ini, berubah perangainya. Kenapa jadi berubah perangai? Saya nak minta maaf, saya nak sebut pada perempuan. Kalian orang perempuan, suami kalian berubah perangai kerana disebabkan tengkingan kalian di hadapan suami kalian. Orang perempuan, suami ni, orang lelaki ni kebanyakan berlaku, dia jadi jaga isteri ni kerana isteri dia sentiasa meninggikan suara di hadapannya. Semenjak hari pertama perkahwinan sampai hari ni tak berhenti lagi mengangkat suara depan suami. Kalian angkat suara depan suami, wahai orang perempuan. Kalian berbicara di hadapan suami kalian dengan bahasa yang kasar, mengguris hati suami kalian
hancur lebur amalan-amalan kalian. Puasalah sampai kukering macam mana pun. Solatlah sampai bengkak dahi-dahi sekalipun. Tapi bila kalian angkat suara je depan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Kenapa orang lelaki diam je? Macam pernah kena je. Nak sebutnya gambaran, biasa terjadi demikian. Jangan angkat suara depan suami. Jangan tinggikan suara depan suami. Bila tinggikan suara, nanti suami ni akan berpenyakit. Penyakit apa yang sedang berlaku pada orang lelaki kita? Bila kerap sangat orang perempuan, isteri dia angkat suara depan dia. Penyakit takut bini dipanggil demikian. Penyakit yang dideritai di kalangan kita. Tak percaya, cuba tuan-tuan balik ke rumah nanti. Ramai mana, biar isteri tanya, abang ada tak rasa takut dengan saya? Tanya je soalan ni. Dalam diam-diam dia mesti jawab, ada juga sikit-sikit disebut. Ramai mana orang lelaki jadi takut dengan isteri. Tengah-tengah minum air tu, elok-elok minum air dengan saya, dua tiga orang ni. Minum air tu, bunyi degeringan telefon tu, terjatuh gelas. Jatuh gelas tu. Kita tanya, kenapa isteri saya telefon ustaz ni sebut. Nah, kenapa dengan isteri telefon? Ustaz tak tahu isteri saya garang ustaz. Ya ke isteri telefon? Ya ustaz, dia angkat telefon. Dia tunjuk telefon. Tengok ni ustaz, nama isteri saya. Kita pun tengok, Lang Sui dia tulis. Lang Sui terus nak sebut. Nak sebutnya, ada yang tulis singa lapar dia tulis. Dia tulis, kita kata jawab. Jawab tu, dengar tu jawapan. Bila dia jawab je, dia assalamualaikum tu, isteri dia tengking terus. Kat mana? Katanya isteri dia. Kat mana? Minum air, dia jawab demikian. Lembut je dia jawab. Minum air. Dengan siapa? Dengan Ustaz Ahmad Dasuki. Ustaz Ahmad Dasuki mana? Ustaz Ahmad Dasuki yang biasa cerita bak mati itulah dia sebut. Bila dia mati? Tanya soalan ni. Tak mati lagi, tengah minum air. Nak sebutnya tanya. Lama lagi ke nak balik? Sikit lagi nak balik. Sikit lagi abang balik dia sebut. Abang balik sikit lagi. Tak, balik sekarang juga. Balik, katanya isteri. Balik tu dia tekan terus telefon. Saya balik dulu ya ustaz, dia sebut. Dia tu ustaz juga, takut juga bini dia panggil macam. Nak gambarkan tentang bagaimana orang kita kena penyakit ini. Tuan-tuan, hilang akhlak. Jangan demikian. Saya nak pesan pada orang perempuan, banyakkan minta maaf dengan suami kalian. Kalian meninggal dunia, di saat mana suami kalian terasa hati dengan kalian, terguris perasaan dengan kalian, tak bau syurga untuk kalian. Tertutup pintu-pintu syurga untuk kalian. Nak sebutnya besar. Sebagaimana orang lelaki, kalian berkasar dengan mak ayah. Allah nak pesan dah. Wala takul lahuma uffin. Wala tanharhuma. Wa kul lahuma qawlan karima. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Jangan kamu tengkei mak ayah kamu. Wa kul lahuma qawlan karima. Bercakap dengan mak ayah ni lemah lembut. Jangan berkasar dengan depan mak ayah. Kalian berkasar depan mak ayah, mak ayah kalian terasa hati dengan kalian, tertutup pintu syurga untuk kalian. Jangan harap kita masuk dalam kubur nanti kita berjumpa redha Allah, jumpa syurga Allah. Maknanya dalam hidup kita, tolong jaga yang ni. Jaga apa dia? Akhlak kita. Dengan siapa lagi kena jaga? Tolong jaga dengan anak yatim. Anak yatim dan orang miskin. Tolonglah tuan-tuan. Ramai mana orang kita tak peduli pun anak yatim. Tak, anak yatim sampai pergi rumah jaga anak-anak yatim. Tanda apa dia? Tanda orang kawasan tu tak jaga anak yatim. Tak sepatut demikian. Dahlah anak tu yatim. Dia tinggal dengan mak dia. Bila dihantar ke rumah jaga anak-anak yatim, maknanya dia hilang dua kasih sayang. Dia hilang ayah dia, dia hilang ibu dia. Zaman Rasulullah tak ada rumah jaga anak-anak yatim, tuan-tuan. Zaman Rasulullah tak ada rumah jaga anak yatim. Tuan-tuan cari dalam sejarah, dalam sirah, tak jumpa rumah jaga anak yatim. Kenapa zaman kita ada rumah anak yatim? Kerana orang kita tak peduli anak yatim. Kalian tak baca ayat Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah sebut, kamu tahu siapa pendusta-pendusta agama? Mereka yang tak peduli pada anak yatim. Anak yatim tu siapa? Anak yatim tu sepupu kamu je. Anak yatim tu anak saudara kamu je. Anak yatim tu bukan orang lain pun. Jiran tetangga kamu je. Anak yatim tu siapa? Dia adik-beradik Rasulullah. Rasulullah sebut, siapa yang jaga anak yatim? Ana wakafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang jaga anak yatim, bagaikan jari ni dengan jari ni dalam syurga Allah SWT.
Suatu kita zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah lepas dia asar, sahabat-sahabat akan pergi rumah anak yatim. Semua tanya khabar anak yatim. Zaman Rasulullah, anak-anak yatim ni rasa bangga. Bangga. Walaupun ayah mereka meninggal dunia, tapi mereka ramai ayah-ayah yang lain yang menggantikan dalam perasaan dia. Kenapa dia? Kerana orang Islam yang lain turut sama jaga. Zaman kita tak? Zaman kita pergi tanya khabar anak yatim dia. Rumah anak yatim. Tanya khabar je rumah anak yatim. Apa khabar dan sebagainya. 2-3 hari je. Lepas tu, kita kena tegur terus. Tu bukan nak jaga anak yatim. Nak jaga mak yatim. Itu dia pergi. Akhirnya, orang kita tak jaga lagi anak yatim. Padahal anak yatim tu menangis. Tak boleh bayar yuran. Anak yatim tu, dalam keadaan kesusahan. Tak ada siapa yang nak datang membantu. Yang ni menyebabkan kita buruk akhlak. Dan juga kita dengan orang miskin yang kita tak terjaga ini sendiri. Tuan-tuan, kalau kita boleh jaga 3 perkara ni, tuan-tuan akan dengar suara. Dekat nak meninggal dunia. Dekat nak meninggal dunia tu, akan dengar satu suara. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuan-tuan tunggulah sikit je lagi dalam hidup kita. Kalau tuan-tuan boleh jaga 3 perkara yang saya sebut tadi, kita dah dapat redha Allah. Bila kita dapat redha Allah, dengar. Bila nampak malaikat berdiri depan muka kita, malaikat senyum indah. Malaikat sebut terus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik, balik, balik. Allah sedang memanggil kamu. Radiyatan. Dalam keadaan Allah redha pada kamu. Dan kamu suka dengan keredaan Allah yang Allah bagi pada kamu. Lepas tu kemuncak. Fadkhuli fi ibadi. Kamu digelar di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan tersebut insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan diberi peluang oleh Allah untuk kita menikmati nikmat-nikmat yang demikian. Terima kasih di atas kesempatan malam yang baik ini. Dan mudah-mudahan kita akan jadi satu kenangan yang indah dalam hidup kita. Bila kita masuk dalam kubur nanti, Allah tayangkan balik rakaman-rakaman malam-malam sebegini. Malam-malam yang kita hidup di atas dunia ini, Allah tayangkan balik. Kita salah seorang orang yang hadir di majlis ilmu. Tuan-tuan jangan jauh dengan Allah. Saat mana Allah membuka peluang pada tuan-tuan, sebelum daripada ni Allah tutup peluang kita datang masjid. Hari ini Allah buka balik. Allah bagi lagi peluang pada kita. Ambil kesempatan ini tuan-tuan. Kita takut nanti Allah tutup terus. Tak benar-benar lagi dah untuk kita datang di sini. Siapa yang tak pernah datang masjid, tolong datang masjid saat sebegini. Siapa yang dah datang masjid, tolong istiqamah di masjid. Dan kemudian ambil peluang-peluang pada kita untuk betulkan diri kita ni. Saya dah sebut dah berapa perkara yang perlu dibetulkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang berjaya insyaAllah. Aku lukali hazza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, kat luar nanti tuan-tuan ada kitab yang saya karang. Kitab persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, nak buat apa dia? Saya pernah maklumkan pada tuan-tuan kat sini. Ini beberapa urutan-urutan yang perlu kita buat. Saya dapati ramai orang kita, bila orang tu dekat nak meninggal dunia, dia tak tahu nak buat apa dia. Jadi, saya cadangkan supaya semua di kalangan kita ni tengok balik. Saya dah susun dah. Buat macam ni. Buat macam ni. Baca doa-doa tertentu. Ada doa yang penting untuk kita baca dan diikuti oleh orang yang hampir dengan kematian. Kemudian saya dalam PKP bawah ni, saya karang kitab ni, macam mana untuk mendapatkan kematian husnul khatimah. Kat nak mati ni, kita dapatkan kematian husnul khatimah. Mati ni ada dua je. Satu mati husnul khatimah ataupun mati su'ul khatimah. Kemudian dalam sebulan yang sudah saya karang kitab ni. Lamarlah keluargamu ke syurga Allah. Bawalah keluarga ke syurga Allah. Macam mana nak bawa keluarga kita? Yang ni dah bentuk individu, yang ni dah bentuk berkeluarga. Macam mana kita nak bawa keluarga kita ke syurga Allah? Dalam ni ada beberapa doa-doa yang diajar oleh Rasulullah untuk menyelamatkan keluarga kita ke syurga Allah SWT. Tuan-tuan pergi ziarah orang sakit dan sebagainya. Tuan-tuan bagi hadiah kitab-kitab macam ni. Jauh lebih baik daripada tuan-tuan bagi durian, nangka, mempelam tu. Tuan-tuan bagi kitab macam ni, dia tengok je nama tajuk kitab ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu senang cerita. Nak sebut tak tergamak sangat dia panggil demikian. Jadi kita bagi nasihat, biar orang kita ni meninggal dunia semua masuk dalam syurga Allah. Kita pun dapat peluang demikian juga. Pahala-pahala kita ni berpanjangan pada diri kita. Saya karang beberapa buah kitab. Antara kitab ni hebatnya surah Al-Ahzab. Ni
di antara siri-siri kitab yang saya karang dalam bentuk nak memudahkan orang kita ni, surah ni surah yang wajib dipelajari oleh orang perempuan. Ada tiga surah orang perempuan wajib belajar sebelum kalian meninggal dunia. Satu, Sayyidina Umar sebut surah An-Nisa. Yang kedua, surah An-Nur. Dan yang ketiga, surah Al-Ahzab. Ha, tiga surah. Saya baru karang sebuah baru. Dan tuan-tuan boleh buat kuliah. Kuliah-kuliah untuk muslimat dan sebagainya. Ataupun tuan-tuan boleh mengajar isteri dan anak-anak perempuan kita terhadap tiga surah. Orang lelaki, dua surah je. Sayyidina Umar sebut. Sebelum kita meninggal dunia, belajar dua surah. Yang pertama surah Al-Baqarah. Dan yang kedua surah Al-Imran. Dua surah je orang lelaki. Orang lelaki dua surah ni pun terlentang dah dia. Nak habis dua surah tersebut. Nak gambarkan pada kita. Saya karang kitab ni. Syurga Ganjaran Terindah. Ini di antara kitab-kitab yang saya karang. Kemudian saya kumpulkan koleksi doa-doa dalam Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran Karim saya namakan kitab Ud'uni. Kamu semua berdoalah padaku. Allah SWT sebut, Ud'uni astajib lakum. Kamu semua berdoalah padaku. Nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Saya kumpulkan doa-doa mengikut surah. Surah Ghafir. Di sana ada dia ada doa yang Allah ajar. Doa waktu mana kita para malaikat terhadap hamba Allah yang soleh. Malaikat doa untuk orang yang soleh. Kita mudah-mudahan kita. Kemudian doa untuk memohon agar beroleh pertolongan daripada Allah. Allah sebut ayat-ayat dalam Al-Quran Karim ni. Cuba kita susun dan kita hafal balik. Saya karang kitab ni tuan-tuan kerana saya bangunkan Ma'ah Tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz, satu college yang saya bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, saya tanggung mereka menghafal Quran. Orang miskin, seramai lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Jelantok Pahang, saya bangunkan di Kuala Terengganu. Dan di Kuala Terengganu tu bila ada seorang hamba Allah wakafkan tanah dia seluas 8.5 ekar untuk saya bangunkan Ma'ah Tahfiz. Dan yang saya bangunkan di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi ni pun ada lagi sebuah di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Saya bangunkan Ma'ah Tahfiz di situ. Saya ambil anak-anak yatim dan orang miskin. Kita tanggung mereka menghafal Quran. Kalau tuan-tuan nak tanggung mereka ni, tuan-tuan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai ni. Tuan-tuan infak untuk setahun mereka menghafal Quran. Seorang sebanyak lebih kurang RM3,500 seorang. Untuk mereka, kita biayai mereka belajar tersebut. Alhamdulillah, setakat ini pada tahun lepas saja dekat dengan 100 orang lebih yang telah habis 30 juzuk Al-Quran. Anak-anak yatim ini, Allah bagi kelebihan pada mereka tersebut. Hafalan-hafalan, daya ingatan yang kuat. Di samping saya tolong di selatan Thailand, di mana bapa mereka tembak mati, saya ambil anak-anak tersebut. Asalnya 22 orang je pelajar. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran ini sendiri. Alhamdulillah, setiap bulan saya hantar dana sebanyak lebih kurang RM30,000-40,000 sebulan bagi membiayai mereka ini. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan madu ni untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Siapa yang sahabat saya, Ustaz Zuhdi baru-baru ni, dia kena COVID. Dia minum air madu. Setiap hari dia minum. Alhamdulillah, seminggu lebih, Alhamdulillah, jadi positif balik pada diri dia. Kembali balik dalam keadaan sembuh daripada yang disebut dengan COVID ini sendiri. Nak sebutnya gambaran bagaimana pemulihan berlaku dengan madu. Saya pernah kena batu karang, saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, Alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu. Kata Rasulullah, makan madu. Satu amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tak boleh juga, tuan-tuan tolong pakai ambil inilah pamflet sekolah saya ni. Saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi, di kawasan sekolah tu, kawasan sekolah ni. Saya memerlukan lebih kurang 1 juta lagi untuk nak siapkan masjid ni. Saya dah bangunkan separuh dah, lebih kurang 1 juta dah habis. Kemudian perlu lebih kurang 1 juta lagi untuk nak siapkan masjid yang memuatkan lebih kurang 400 lebih pelajar yang belajar ini sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kekuatan pada kita lah. Manalah tahu malam ni ada seorang yang nak bagi 1 juta, selesailah masalah malam ni. Mudah-mudahan demikian pada diri kita lah. Tuan-tuan boleh terus ambil pamflet ni. Tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu.
Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Niat untuk arwah ayah, arwah mak, moga-moga sampai pahala ni untuk mereka tersebut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, bumi ini sedang dirundung dengan ujian yang berat ini, ya Allah. Ujian COVID-19 ini, ya Allah. Satu ujian membebankan di kalangan kami, ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami pada malam yang baik ini, ya Allah. Memohon keampunan dosa-dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Apakah disebabkan dosa-dosa ini, ya Allah, yang menyebabkan ujian ini mendatangi dan membebani kami, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, keampunan yang berterusan dalam kehidupan kami ini, ya Allah. Kamu bukakanlah segala pintu-pintu kerahmatan kamu yang tertutup itu, ya Allah. Kamu tunjukkanlah pada kami segala jalan-jalan petunjuk yang baik dalam hidup ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, kamu rahmati kehidupan kami ini dan anak-anak kami dan serta keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengadu pada kamu, ya Allah, betapa lemahnya tubuh badan kami ini, ya Allah, mengharungi saat-saat yang sesukar ini, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, agar kamu selamatkan kami, ya Allah, daripada bala-bala yang mendatangi saat ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu tunjukkanlah jalan penyelesaian yang terbaik dalam kehidupan kami ini, ya Allah. Kamu anugerahkan pada kami, ya Allah, pemimpin-pemimpin yang saleh, ya Allah, yang boleh membimbing kami sampai ke syurga kamu, ya Allah. Kamu damaikanlah ke rumah tangga yang ada di kalangan kami ini, ya Allah. Kamu sinarilah kebahagiaan dan ketakwaan dalam rumah tangga kami ini, ya Allah. Ya Allah, izin kami mengadu pada kamu, ya Allah, betapa kami diharungi dengan penyakit-penyakit yang berpanjangan, ya Allah. Malam ini kami tadahkan tangan ini, ya Allah, mengharapkan agar kamu jadikan saat mana tadahan doa sesama kami ini, ya Allah, penyembuh kepada penyakit yang kami sedang deritai ini, ya Allah. Ada di kalangan kami, ya Allah, sedang dililit hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami ini, ya Allah, agar kamu jadikan rumah tangga dalam kehidupan kami jalan penyelesaian terhadap hutang piutang itu, ya Allah. Ada saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, kehidupan kekeluargaan sesama kami ini ada yang sedang berantakan, ya Allah. Kamu damaikanlah, ya Allah, rumah tangga bagi mereka yang setiap mereka yang hadir di majlis ilmu ini, ya Allah, dan mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merinjis tubuh badan kami itu, ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh, ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami untuk sampai ke liang lahat nanti, ya Allah. Di kala mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti, ya Allah, lemah lembutlah malaikat kamu itu kepada kami, ya Allah. Kami pohon agar dijadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Kamu wangikanlah kubur kami, ya Allah, dengan wangian raihan yang datang daripada syurga kamu, ya Allah. Ya Allah, di malam tamu kami di barzah nanti, ya Allah,
kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Iliyin, ya Allah. Saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat tangannya menyuap-nyuap ke bibir-bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat di malam hari kami terjaga daripada kegelapan malam, ya Allah. Mendengar esakan tangisan arwah ayah kami, ya Allah. Memohon dan memohon kepada kamu, ya Allah. Rindu, ya Allah, untuk memeluk tubuh badan yang indah itu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami membesar dalam kekeluargaan kami dahulu, ya Allah. Saat-saat bahagia kami dalam keluarga kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui, ya Allah, betapa rindunya kami pada saat-saat itu, ya Allah. Jadikanlah doa kami ini, ya Allah, di antara doa-doa anak yang soleh, ya Allah, yang mampu untuk memberi cahaya dan keluasan bagi kubur-kubur mereka yang telah meninggal dunia itu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami mengakui, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Satu ketika dahulu, ya Allah, kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah membentak-bentak kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, di waktu itu kami penuh dengan kejahilan, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata-bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami bercakap kasar di hadapan kami hari ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan hati kami menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan kekeluargaan kami menjadi hamba dan tawar, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan hidup kami ini seringkali menjadi sebahagian di antara mereka yang diuji di kalangan kamu, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan hidup kami seringkali berantakan, ya Allah. Ya Allah, seburuk manapun kami ini, ya Allah, sejahat manapun kami ini, ya Allah, segunung manapun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, sejijik manapun kami ini, ya Allah, sejahat manapun kami ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamulah, ya Allah. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghith. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghith. Aghithna ya Rab, aghithna ya Rab, aghithna ya Rab, ya Rabbal alamin. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang dengan dosa-dosa yang kami lakukan ini, ya Allah. Kamu tutupkanlah keaiban kami, ya Allah. Jangan kamu dedah keaiban kami di akhirat nanti, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Ya Allah, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, bersama dengan pasangan hidup kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya, ya Allah, mengucup dahinya, ya Allah, memeluk tubuh badan yang indah itu, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah,
izinkan kepala kami diletakkan di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil kami melihat wajah kamu di dalam syurga nanti ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.